Halo, selamat malam. Tes audio bisa terdengar dengan baik. Selamat malam, rekan-rekan. Tes audio bisa terdengar dengan baik. Halo, Pak Raja Andi. Lori. Halo, Miss Maria. Bisa terdengar dengan baik suaraku? Terdengar, Pak Andri. Saya juga baru masuk ini. Apa memang belum mulai atau apa? Belum, Sepi belum. sekali. Sedikit lagi, kira-kira sekitar 10 menit lagi. Oh. Ya, biasanya begitu. Tapi kalau Pak Ali sudah ada, sudah muncul di videonya, sudah mau mulai itu. Oh, oke. Thank you, Pak Andri. Oke. Mari siap dengan DP anu ini. Rekaman. Nenek mata ini kamera ini apa nih?
Bekku kok kanak jeneng ya nek kono ya. Bekku kok kanak jeneng apa aku gak masuk ya. Nggih lah, nek aku cek ngono kok ini krom anonim. Terus mulai kirim, tapi nggak aneh. Tuh, ngomongnya nggak kayak terus mulai. Ini kira boleh kira anonymous user
Hah? Mau ki kok? Lagi. Wabarakatuh. Iya. Suaranya tidak jelas, Pak. Iya. Gimana sekarang? Sudah jelas, Pak? Oh Pak iya, Parno? sudah, Pak. Oke, makasih. Oke. Makasih repotnya, Pak. Pak Suparno. Kita mulai, Bapak Ibu, untuk sesi kita. Sesi ketiga video konferensi untuk kegiatan kita. Ya. Itu pengembangan blok untuk pembelajaran. Kita mulai. Ini adalah vkon terakhir untuk pembahasan tentang materi. Selanjutnya vkon yang 4, 5, dan 6 adalah sesi Bapak Ibu untuk sharing kepada peserta lain terkait dengan proyek yang telah Bapak Ibu rencanakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima Ibu yang sudah hadir. Ini saya lihat dulu yang sudah ada menggunakan nomor handphone. Ini diganti sesuai dengan formatnya adalah masukkan nomor registrasi Anda dan diikuti nama Anda. Silakan dilihat nama Anda yang masuk apakah sesuai dengan itu apa tidak. Contohnya ini 10.61 Pak Andrianus Tetirego. Nah, seperti ini. 12.696 Ibu Mariate. Identitasnya Anda nomor begini, saya bingung nanti manggilnya. Ikuti aturan. Ya, nah tetap muka, tapi ini kita punya rule di dalam kegiatan kita. Oke. Sebelum kita masuk pada kegiatan VKON kita yang ketiga, mau disaringkan Bapak Ibu.
Oke. Terima kasih kepada Pak Adrianus. Terima kasih sekali pada Pak Adrianus yang sudah upload videonya. Upload rekamannya di YouTube. Jadi bisa dan untuk kawan-kawan lain yang tidak berkesempatan untuk dapat mengikuti atau menyimak. Oke. Ini ada Pak Adrianus ingin menyebutkan, ada Pak Adrianus, ada Bu Maria, ada Bapak, mudah-mudahan saya tidak salah, Virus Alawi, karena juga tidak gambarnya, jadi saya tidak tahu. Bapak, Pak. Ibu yang tidak mau mengenalkan dirinya. Kemudian Ibu Ardianiani sudah masuk di kegiatan kita. Bapak di bulan Joko Kion ya, karena Bu Novia ya, cuma Iduri, Pak Suparno, Pak Ibu Iduri, Ibu Yati. Pak Ibu yang sudah bergabung di kegiatan kita kali ini, mudah-mudahan jaringan Anda dapat mengikuti sampai akhir. Kegiatan kita untuk kali ini adalah pembahasan materi ke-6 dan dari blog serta lihat isinya adalah bahasan menu dan hasil karya. Nia, sudah hadir, saya bisa jadi presenter kah? Kita layak di TV ya, kita jadi ini pengennya ngono lah di TV. Oke, sudah ya. Yang komunikasi nanti setelah ini silakan digunakan. Link kita di sini. Jadi kalau Bapak Ibu cari kok yang ada kelompok satu dan lain sebagainya, nah, Bapak Ibu pindah saja di bagian bawah ini karena di blog tadi. Nah, ini kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga. Jadi kalau nyari ini yang saya share kok ternyata kelompok satu, ini pada kita di kelompok tiga. Nah, kita cari di bagian bawah sini ada kelompok satu. Kelompok satu ini adalah isinya tentang kelompok satu ini. Kelompok dua isinya adalah ini. Nah, ini, nah ini kelompok dua dan kita ada di
kelompok 3. Ini ya, dipilih yang kelompok 3. Jadi kalau kalau besok tanya lagi di mana ininya kita? Ini di sini sudah di forum diskusi kita. Habis mi. Ah, dengar itu garuk buka itu anu baju. Kita mau ni cerita kalau ada. Ya saya coba tak omong deh mbak, kemana tuh saya tak akan bayar nih. Terus. Salam. Oke. Oke sudah ya, yang ada waktunya Anda untuk berkomunikasi. Di mute dulu mic-nya. Oh iya Pak. Karena ini sedang tidak ada moderatornya. Oke. Oke, kegiatan kita ini diskusinya ternyata tidak ada diskusi. Jadi tidak perlu kita bahas. Nanti bisa di mute dulu, Bu.
Bapak Ibu, kita sambung lagi. Kemudian masih bisa dengar saya. Pak Suparno masih ada? Iya, masih. Oke, siap, Mas. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut. Mudah-mudahan kita masih selalu terhubung. Nah, selanjutnya materi kita adalah materi 6 dan materi 7. Materi 6 adalah berkaitan dengan menu blok yang dimaksudkan ini di bagian menu 6 di pengenalan menu blogger. Ada dua bagian, yaitu ada mengenal menu blogger dan mengenal laman. Untuk mengenal laman, mohon mohon kesadarannya mikrofonnya di bagian menu yang ada, bagian menu blogger yang ada, itu ada beberapa. Ini menu yang ada di blog. Ini kalau kita lihat tempatnya di mana? Tempatnya kalau kita masuk ke blog itu tampilnya sebelah kiri biasanya. Tampilnya sebelah kiri. Sebentar. Saya lihat dulu. Loh, kok badannya kamelo? Ya kan.
Bentar. Sambil menunggu peserta yang tidak bisa diselesaikan. Oke. Menu ada di sebelah kiri. Biasanya menu itu yang menu standar bawaannya itu adalah postingan, di mana postingan ini berisi tentang semua hal yang pernah Bapak Ibu postkan atau Bapak Ibu tuliskan. Di situ akan ada post yang diterbitkan ataupun yang jadi draft saja. Nah, kemudian ada statistik. Statistiknya adalah berapa orang yang mengunjungi blog Anda, berapa orang yang melihat blog Anda, berapa orang yang melihat-lihat blog Anda, dari mana tempatnya, IP-nya berapa, itu ada di statistik. Nah, ada komentar. Komentar itu isinya adalah apakah ada komentar dari orang lain pengunjung blog Anda, apakah ada komentar dari orang lain, ataukah perlu dibalas komentar tersebut, perlu dimoderasi atau lain sebagainya. Kemudian ada bagian halaman. Halaman ini adalah isinya seperti lembaran baru. Ini nanti yang lebih kita jelaskan yang berkaitan dengan halaman dan lain sebagainya, berkaitan dengan halaman, karena halaman ini bisa ditampilkan dan bisa tidak. Jika pernah melihat sebuah blog, contohnya ini adalah contoh PKN IPS. Saya cari dulu. Kita lihat. Nah, ini adalah, anggap saja, nah, ini adalah sebuah blog. Memang ini sebuah blog. Nah, yang dimaksudkan halaman nanti akan tampil seperti ini. Ini ya. Nah, ini adalah halaman atau laman. Jadi ketika diklik ini akan mengacu kepada informasi atau halaman yang lainnya. Nah, ini contoh dari halaman. Nah, ini ada menu. Ini adalah salah satu isi dari halaman, struktur dan lain sebagainya. Ini tampilnya di bagian halaman. Terus kemudian ada tata letak. Ini adalah tempat Bapak Ibu ingin menambahkan sesuatu, misalkan ada. Ini adalah tata letak yang ada sesuai dengan template-nya. Jadi ada sidebar kanan, ada kolom footer, ada kolom header, tajuk dan lain sebagainya. Kalau ingin menambahkan lain dan sebagainya, nanti akan kita coba tambahkan. Kemudian ada menu tema. Tema itu adalah, kalau kemarin saya analogikan itu adalah tampilan dari warung Anda. Jadi kalau warungnya warna biru, warna hitam, nah itu tema dari warung Anda. Apakah tema bisa diedit? Bisa. Ya kan? Disesuaikan temanya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Niat jika sudah datang, yang tidak bisa di-mute, di-expel saja. Oke. Nah, tema ada setelan. Setelan ini bisa kita manipulasi macam-macam. Contohnya setelan ini, misalkan judulnya Anda tidak suka, karena kemarin buatnya adalah buru-buru, misalkan saya judulnya nggak jadi matematika tapi mau judulnya yang lain, tinggal diedit judul blognya sehingga nanti munculnya bukan lagi matematika milenial seperti ini, tapi sesuai dengan yang Bapak Ibu sudah gantikan dan disimpan. Nah, jika perlu ditambahkan deskripsi, misalkan kemarin tidak ada deskripsinya, nah sekarang dituliskan di sini. Contoh,
Ini contoh ya, deskripsinya mungkin seperti ini, tapi ini boleh. Direkam. Ini adalah isi dari ini ya, sudah datang nih ya. Ya Pak. Oke, jika tidak bisa diatur, di-expel saja nanti. Ya, oke, baik Pak. Di-expel saja, kalau memang tidak bisa mengikuti rule-nya, di-expel saja. Oke, saya kembali sharingkan. Oke. Ini adalah isi dari menu. Bagaimana kita misalkan ingin merubah. Awalnya saya matematika milenial, tapi saya ingin matematika dengan edit dengan yang lain. Judulnya saya ganti, tinggal diganti saja. Misalkan ini saya ganti, tambahkan. Nanti tempat saya yang awalnya matematika milenial, saya tambahkan dengan matematika era milenial. Deskripsinya sudah saya buat. Privasi, apakah ini boleh ditelusuri di Google, di blogger? Kalau iya, tidak usah diapa-apakan. Publikasi sama. Nah, alamatnya jika ternyata saya kurang suka dengan alamat saya, alamat blog saya ingin ganti. Ya, tinggal diedit saja. Karena kemarin susah untuk bikinnya, sekarang saya mau bikin. Alamatnya saya edit sesuai yang saya inginkan. Tinggal diedit saja yang tidak disukai, kemudian disimpan. Sehingga alamatnya nanti akan ganti dengan alamat yang baru. Yang bawahnya tidak diisi, sebaiknya di standarkan sebagaimana mestinya. Nah, penulis blog ini admin, saya pakai punya seseorang. Nah, pembacanya adalah publik. Jika Bapak Ibu merencanakan sebuah blog ini dapat diisi atau ditulis oleh beberapa orang, contohnya Bapak Ibu membuat blog untuk sekolahnya, sedangkan yang mengisi itu adalah beberapa guru, Bapak Ibu bisa menambahkan yang namanya penulis, penulis blog, dengan cara pada bagian penulis blog ada tulis tambahkan penulis, ini kita klik saja, kemudian kita tuliskan alamat emailnya. Misalkan alamat emailnya ini, misalkan saja ya. Misalkan alamat emailnya ini. Terus saya mau dua orang atau beberapa orang ya, tinggal di koma saja, masukkan emailnya yang lain. Kalau sudah, jangan lupa undang penulis. Ini nanti alamat email ini akan menerima pemberitahuan bahwa Anda yang memiliki email itu mendapatkan undangan untuk menjadi penulis di blognya saya. Di blog yang sudah saya buat, memungkinkan untuk menjadi penulis.
Jadi hanya menulis saja. Nah, ini sangat cocok digunakan untuk Bapak Ibu yang mengelola misalkan ada MGMP, sehingga yang bisa nulis adalah guru-guru di kelompoknya MGMP. Cukup satu alamat bloknya MGMP Matematika sebagai contoh. Kemudian yang nulis adalah seluruh anggota MGMP yang ada di tempat Anda misalkan. Sehingga bloknya akan aktif, bloknya akan rame, dan bloknya akan banyak dikunjungi oleh orang karena isi dari blog Anda. Pembacanya publik, kita pilih publik saja biar banyak dibaca orang, siapa saja boleh membacanya. Nah, di setelan dasar itu isinya seperti ini. Pada postingan komentar dan berbagi, kalau kita klik, ada muncul mau berapa postingan yang akan ditampilkan. Tampilkan sebanyak berapa postingan. Jadi mau berapa banyak posting yang ditampilkan di halaman utama. Kalau mau hanya satu, ya pilih saja satu. Pilih saja satu postingan. Ini ganti angka tujuhnya, diganti satu. Atau misalkan mau lebih ya, berarti misalkan 10 ya, diganti aja 10. Template tidak usah, kita standarkan saja. Tampilkan gambar dengan lightbox jika iya, ini lebih baik di defaultkan saja. Komentar, lokasi komentar, apakah Bapak Ibu diizinkan untuk dapat mengetahui siapa tempatnya, di mana orang yang memberikan komentar, lokasinya nanti akan tersemat dari IP-nya. Siapa yang dapat mengomentari, apakah semua orang termasuk yang tidak memiliki akun Google atau hanya anggota blog saja. Anggota blog saja itu orang-orang yang diundang di dalam kontributor. Kalau semua orang tanpa harus memiliki akun boleh ya, berarti boleh yang paling atas semua orang. Dan nanti biasanya ada anonymous yang komentar. Terus kemudian ada namanya aneh-aneh yang komentar. Nenek gayung dan lain sebagainya bisa komentar. Tapi kalau kita pilihnya dengan pengguna akun Google, orang yang akan memberikan komentar harus masuk dulu ke akun Google-nya. Nah, bawahnya ada moderasi. Moderasi ini adalah seperti ini. Jika mungkin Bapak Ibu pernah melihat atau mengomentari suatu blog, komentar Bapak Ibu tidak langsung tampil, tapi menunggu diizinkan oleh pemilik blog. Nah, itu artinya dimoderisasi dulu, dilihat sama pemilik blognya kira-kira komentar ini komentar yang membangun, mengkritik atau menjatuhkan. Kalau ini membangun yang berkaitan dengan materi, saya tampilkan. Tapi kalau menjatuhkan dan menghina, sara dan sebagainya, saya tidak tampilkan. Itu pilihnya adalah moderasi. Biasanya kita pilih kalau mau seperti itu selalu. Tapi kalau yang kadang-kadang, ya ini kadang difilter, kadang tidak. Untuk postingan yang lebih dari sekian hari, maka dia akan tampil. Kalau tidak pernah, artinya semua orang boleh memberikan komentar yang memiliki akun Google. Verifikasi, jika iya, ini di default saja. Email ini adalah... Email ini adalah email yang Bapak Ibu gunakan. Ini apabila ingin menambahkan email yang baru. Email notasi komentar adalah seperti ini. Ini kebetulan saya nonaktifkan saja supaya tidak banyak bentrok email. Di bawahnya ada bahasa dan pemformatan. Bahasa dan pemformatan itu isinya seperti ini. Ada bahasa, kita pilihnya Indonesia. Translasinya ini adalah untuk terjemah. Jadi kalau misalkan web Bapak Ibu itu dilihat oleh orang Inggris, orang yang di sana akan bisa menerjemahkan bahasa kita, bahasa di blog kita. Begitu pula mungkin Bapak Ibu pernah mengunjungi blognya orang yang di luar sana dengan bahasa tertentu, tapi ingin membacanya, nah, kita bisa mentranslasinya menjadi bahasa kita. Diaktifkan pada ini saya standar saja, tidak saya ubah. Format zonanya disesuaikan dengan tempat Bapak Ibu. Kalau Jakarta, kebetulan saya di Jakarta, berarti GMT plus 7. Saya cari Jakarta GMT plus 7.
Kalau tempat Bapak Indonesia Tengah, WITA, berarti GMT plus 8. Saudara kita yang ada di Timur, GMT plus 9, karena lebih 2 jam. Nah, kita cari, karena saya ada di Jakarta, berarti GMT-nya GMT plus 7. Biasanya akan muncul GMT plus 7 Jakarta. Ini adalah format waktu kita supaya peserta nanti dan kita akan tahu kapan orang mengomentari, kapan membuka tempat kita dan lain sebagainya. Kita simpan. Setiap perubahan jangan lupa dilakukan penyimpanan. Preferensi penelusuran ini lebih baik kita sesuaikan, kita ikuti bawaannya saja. Simpan dulu. Oke. Preferensi penelusuran, deskripsi dinonaktifkan, kesalahan dan pengalian lebih baik kita sesuai ikuti ini saja. Tapi jika ingin diedit silahkan. Tapi saran lebih baik mengikuti yang ada. Ada lainnya, lainnya itu ya ini. Bagaimana kalau saya ingin menghapus blog saya karena kemarin saya buatnya blognya itu asal-asalan ya. Ada di bagian lainnya, kemudian ada hapus blog. Nah, klik ketika diklik hapus blog ini, ya blognya akan kehapus, alamatnya akan kehapus, tokonya dirubuhkan, tokonya sudah tidak ada lagi. Mengelola video Anda, jika ada videonya, ini video saya yang sudah tak masukkan, isinya adalah seperti itu. Jika belum ada videonya, berarti ya memang tidak ada videonya di tempat Anda. Belum diupload, hapus blog di sini. Jadi kalau tanya bagaimana cara menghapus blognya, yaitu sudah tahu. Bagian lainnya nanti tinggal pilih hapus blog. Izinkan feed jika iya, ini sebaiknya didiamkan saja. Ada konten khusus dewasa, ini lebih baik tidak saja karena ini untuk pembelajaran. Jadi pilih tidak saja. Ini biasanya ketika ada seperti ini, nanti ketika orang masuk akan ditanya umurnya. Oke, setelan, yang selanjutnya adalah setelan pengguna. Setelan pengguna, apakah umum, kita pilih iya saja, gunakan draft, ya ini tidak usah diganti. Daftar bacaan, ini menunya. Menunya, daftar bacaan dan lain sebagainya, ya ini dibiarkan saja. Ada bantuan dan masukan. Ini adalah membantu orang menemukan blog Anda di mesin telusur, memberikan, nah ini ada banyak sekali caranya. Jika ada yang bertanya, saya bagaimana untuk mengubah desain blog saya, ya, itu ada bantuan dan masukan. Baru diklik, nanti ikuti apa yang ada di. Ini untuk materi 6. Materi 6 itu berkaitan dengan, nah ini sudah penjelasannya. Ini Bapak Ibu bisa ambil ya, sambil boleh dibaca-baca keterangannya ada di sini. Nah, kemudian mengenal laman, apa sih yang disebut laman? Mengenal laman ini materinya dalam bentuk video. Jadi laman biasanya itu adanya di bagian yang sudah melihat, yang sudah menampilkan, nah, ini bagian laman. Nah, ini laman ya, blog sebagai media pembelajaran. Oke, biasanya. Mungkin Bapak Ibu pernah saya contohkan. Ini adalah laman. Nah, ini adalah laman. Menu toolbar ini bisa disebut ini adalah laman. Bagaimana membuatnya? Ini adalah statis. Bisa ditampilkan, bisa tidak. Nah, di mana kita mau membuatnya? Bagaimana kalau saya ingin membuat laman? Saya contohkan yang punya saya dulu. Kalau saya lihat blog saya sederhana, di sini tidak ada apa-apa.
Ini kalau saya mengeklik media, biasanya pernah lihat home, terus ada about us, kemudian ada apa ya? Biasanya ada beranda, terus ada galeri, ada ini dan itu, ini dan itu. Nah, itu adalah laman. Bagaimana cara membuatnya? Laman biasanya dibuatnya di bagian sini. Biasanya dibuatnya di bagian sini. Coba saya buat sesuatu yang baru yang berkaitan dengan laman saya. Contoh, saya buat beranda atau saya buat ya beranda saja. Atau home ya. Ini Bapak Ibu bisa membuatnya sendiri kok. Nah, isinya tentang apa? Misalkan saya tuliskan tentang bla 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 bla. Ini contoh ya, ini adalah contoh. Isi dari home. Misalkan isinya adalah perkenalan diri tentang sekolahnya atau tentang produk yang dijual. Oke. Dikasihkan. Langsung publikasikan ya. Saya punya laman satu, home. Nah, misalkan saya ingin buat lagi laman yang baru, contohnya apa ya? Materi, contoh ya. Isi materi. Oh. Oke. Okay. Begini. Nah, saya punya begini dua. Nah, ketika saya masukkan, saya lihat di blog saya, laman itu tidak tampil. Lihat. Tidak tampil karena dia statis. Jadi untuk menampilkannya bagaimana? Saya tampilkan blog saya. Untuk menampilkannya biasanya ada di bagian sini. Bagian tata letak itu, dan kita pilihkan salah satu tambahan di bagian gadgetnya, seluruh kolom biasanya kita kasihkan di situ ada tanda tambah, kemudian kita cari yang tulisannya laman. Ini kalau kita mau menampilkan secara templatenya bawaan dari blogger ya. Templatenya bawaan dari blogger. Tapi kalau ingin saya membuat sendiri, saya mau ambil dari template lain dan saya sesuaikan, boleh. Ini saya tampilkan yang ini dulu, yang standar dulu. Itu bahkan yang ada di tampilan dari blogger. Nah, ini tampilannya begini, isinya halaman. Tadi saya punya dua, materi dan home. Ini yang tampil baru beranda. Saya tidak ingin menampilkan beranda. Misalkan saya ingin menampilkan, tidak menampilkan beranda, tapi saya ingin menampilkan home. Saya tinggal centang saja. Kalau mau tiga-tiganya ya tidak centang semua. Setelah itu, kalau mau urutannya, saya mau urutannya beranda dulu, baru home, terus materi, ya tinggal geser saja. Geser, sesuaikan. Home dan materi sesuaikan, baru disimpan. Ketika kita menambahkan itu dan kita simpan setelan, ini saya sampaikan yang ada di template bawaan blogger. Beda lagi kalau merubah template, ini tidak merubah template, tapi ini adalah menyesuaikan template yang sudah ada di blogger. Nah, ini jadi begini. Nah, ya. Jadi kalau saya klik home, dia nanti akan pindah ke menu home. Ya. Ini kan di beranda menu home, saya pindah ke menu home. Tidak ada isi dari menu home karena tadi saya nulisnya isi dari menu home. Materi. Saya klik ke materi, tidak ada materinya karena memang saya belum memberikan materinya. Ini adalah isian dari laman. Terus bagaimana kalau saya ingin merubah? Ini kan gambarnya begini, Pak. Saya ingin gambar B-nya ini jadi foto saya. Tinggal diganti saja. Pilih filenya, kemudian pilih fotonya.
nanti akan ada beberapa pilihan, pilih mana yang ingin ditampilkan, foto mana yang ingin ditampilkan. Contoh, saya ingin menampilkan ini, contoh saja ya. Saya simpan, kalau sudah tunggu. Bukan gambar persegi. Nah, ini tidak asal gambar, tapi gambar yang boleh masuk ke sini adalah gambar yang bentuknya persegi. Kalaupun ini kita simpan, dia akan tidak tampil di sana. Dan batasnya adalah kurang dari 100 kilobyte ukuran filenya. Harus kita pilih lagi, mencari gambar yang persegi. Silakan disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Contoh, ini persegi apa bukan? Intinya seperti itu. Untuk nambahkan, Bapak Ibu bisa membuatnya. Kalau tetap kita simpan, gambar bloknya yang warna putih ini tidak akan terganti dengan gambar yang tadi kita pilih, karena tidak sesuai formatnya. Harus dibuat persegi. Nah, bagaimana membuat perseginya? Ada contohnya, saya pilih, mudah-mudahan ini persegi. Nah, ini persegi ya. Kalau persegi dia akan begini nih. Nah, kalau saya simpan, nanti tampilan ini, B-nya ini akan berubah menjadi logo yang tadi saya masukkan. Kita simpan dulu nih, jangan lupa setiap yang sudah kita rubah harus kita simpan. Kalau tidak, ya tidak akan ketemu. Ini awalnya adalah B warna oranye, tapi karena tadi sudah saya ganti dengan logo, maka yang B nya tadi itu favicon-nya akan berubah menjadi logo saya ini. Perhatikan ya, ini tadi awalnya begini, sekarang jadi begini karena sudah saya ganti dengan ini, ada di favicon. Jika ini menambahkan yang lain, saya ingin nambahkan di situ. Kadang-kadang saya pernah lihat ada orang yang nambahkan gambar, nambahkan musik dan lain sebagainya, itu tinggal tambahkan saja di sini. Pakai JavaScript-nya dimasukkan. Atau misalkan saya pingin di bawah itu ada tulisan dibuat oleh SMA sekolah saya. Nah, atribusi ini kita tinggal edit bagian footernya, ya kita ganti Hak Cipta. Biasanya pura-puranya dikasih tulisan ini. Biasanya ini kan. Nah, 2019 misalkan. Ini contoh saja ya. Saya simpan. Jadi nanti di halaman akhir dari blog saya ini kan awalnya, kalau saya tarik ke bawah, ini tulisannya begini nih. Nah, tapi tadi sudah saya ganti dengan copyright 2019. Nanti kita lihat apakah iya, apakah berganti atau tidak. Kita akan kita lihat ini. Ini dari siapa? Ini Bapak Ibu bisa namakan sendiri. Ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalkan saya ingin menambahkan, saya ingin nambahkan arsip blog dari kawan-kawan saya, misalkan. Yang ditambahkan, cari saja blognya. Mau hierarki, tapi kalau mau tidak. Ada yang dapat dibuat seperti ini, ada yang harus menambahkan menu lain, yaitu namanya adalah, ini ada pengikut, ada gambar, daftar link, kita tambahkan di sini, blog rule atau daftar link, kita tambahkan daftar link saja. Jumlah item yang akan ditunjukkan dalam daftar, misalkan ini, misalkan daftar link pendidikan, contoh ya, tautan lah, bahasa Indonesia saja, tautan pendidikan. Misalkan punya pernah mengunjungi blog yang atau website yang isinya bagus, misalkan saya pilih 10 nih, 5 aja. Jangan diurutkan, kalau jangan diurutkan ya nggak usah diurutkan, kalau diurutkan sesuai abjad. Nama situsnya apa? Misalkan Kemdikbud Siamolek, misalkan Siamolek. Alamatnya apa?
Nah, alamat ini yang kita masukkan atau kita copy saja, siamolek.org, contoh gitu ya. Kalau nanti ada nemu di blognya, ambil alamatnya, bisa dimasukkan ke situ. Ada satu. Nah, contohnya lagi, misalkan Kemdikbud. Apa alamatnya? Kemdikbud.go.id contoh. Tambahkan. Lalu saya simpan. Di mana itu akan tampil? Kita lihat. Itu anak mana? Anu apa jenisnya kelompok tadi? Oke. Tolong ini belum para dulu dong. Ya, ini kok belum ada. Ini belum ada. Tadi kan di sini adanya adalah mengenai saya dan arsip. Mengenai saya dan arsip blog. Nah, ini mengenai saya arsip blog. Nah, baru ini mengenai saya, ini Bapak Ibu perhatikan. Mengenai saya adalah profil saya, arsip blog. Ini belum ada linknya. Nah, sekarang ini sudah saya tambahkan di sini. Tautan pendidikan, nanti akan tampil di sana tautan pendidikan. Saya refresh. Akan muncul tautan pendidikan. Ya. Tautan pendidikan. Jadi kalau ini saya klik, ini akan mengarah kepada websitenya Kemdikbud. Kalau ini saya klik, akan mengarah kepada websitenya Siamolek. Contoh, saya klik ke Siamolek, ini nanti akan mengarah ke, nah, Siamolek. Jadi, misalkan Bapak Ibu pernah mengunjungi suatu website yang ternyata isinya mapel Bapak banget. Contohnya yang matematika, oh itu mapel saya banget itu. Dan Bapak ingin mengambil isi dari sana, mungkin nggak bisa di copy dan lain sebagainya, lebih baik tampilkan tautan blognya. Kalau ada orang melihat di blog Anda, bisa langsung tampil bertautan dengan blog yang sesuai. Contohnya yang matematika nyambung di P4TK matematika dengan Siamio Kitab in matematik, jadi isinya matematika semua serumpun itu. Yang IPS masuk ke IPS dan lain sebagainya itu ditambahkannya di bagian di sini, tambahkan tergantung dari template yang Bapak Ibu inginkan. Ini adalah template standarnya, template standarnya dari Google, bawaan dari blogger. Kalau ingin merubah, saya ingin dong supaya ini ada warna-warninya, tidak seperti ini saja, jadi ini ada gambaran dan lain sebagainya. Nah, ini saya tampilkan pengaturan yang standar yang bawaan blogger. Kalau Bapak Ibu nanti ingin mengganti seperti ini, saya submenu, ini menu, terus kemudian di bawahnya ada submenu dan lain sebagainya. Itu nanti silakan Bapak coba praktekkan di blog Anda mengikuti materi 7 untuk merubah templatenya. Templatenya tidak perlu Bapak Ibu nulis sendiri, karena untuk menulis HTML itu agak lumayan. Jadi lebih baik ambil yang sudah ada saja. Ini untuk menyetel tema. Ini misalkan saya pengen merubah di depannya ada gambar, contohnya ini kan di depannya ada gambar ya, ada gambar gini. Ini saya polos banget ini. Depannya saya nggak ada gambar apa-apanya, tulisan matematika era milenial. Saya pengen dong di itunya ada gitu ya. Tema, ini temanya saya. Ya, tema saya coklat begini. Misalkan saya pilih ganti yang putih lah, tinggal dipilih saja. Nah, temanya jadi putih. Nia, minta tolong dikondisikan ya. Minta tolong Nia dikondisikan.
Misalkan ingin ganti template, ini ganti tema, nah ini ada. Saya pengen warnanya hijau biar seger, saya pengen warnanya yang merah dan lain sebagainya, boleh. Ini tanda air. Nah, kalau ingin saya mau yang keren sekali, ada keren sekali. Nah, milih saja ini. Mau yang mana ini? Ini bawaan. Ini sudah disediakan oleh ini. Saya mau yang hitam. Boleh, ini banyak sekali. Saya mau yang kelembutan. Boleh, Bapak Ibu. Boleh mau yang mana saja. Nah, contohnya saya milih yang hitam. Setelah saya milih yang hitam begini, saya ingin menyesuaikan. Ini saya nyampaikannya yang ada bawaan dari blog ya, bawaan dari blog. Beda lagi kalau nanti sudah diedit templatenya dengan menambahkan HTML dan lain sebagainya. Tema saya bisa rubah, kemudian latar belakangnya, misalkan ini latar belakangnya warnanya hitam nih. Saya kok enggak suka ini warna hitam nih, saya mau ganti dulu ah. Latar belakangnya mau tak ganti dengan gambar yang lain nih. Contohnya ini. Ya udah. Saya mau yang gambar inilah. Boleh. Saya mau yang inilah. Boleh. Silakan Bapak Ibu boleh memilihnya bebas. Ini saya sampaikan yang standar bawaan dari blog. Kalau nanti ada yang bertanya bagaimana cara membuat menu itu dan itu, nah tidak di bagian ini, karena ini adalah standarnya dari blognya adalah begini. Saya akan saya sampaikan yang lain. Contoh ya, kalau memang saya nggak mau ada begitu-begitu, saya mau yang polos saja seperti yang pertama, ya boleh dipersilahkan. Atau saya mau pengen gambar saya itu belakangnya biar orang itu kenal kalau itu adalah saya. Atau gambar sekolah saya, atau gambar misalkan gambar icon saya dan lain sebagainya, misalkan saya pilih gambar ini, maka yang tampil di belakangnya adalah gambar yang tadi sudah saya pilih dan sudah. Nah, kalau saya pilih ini ya gambarnya begini. Kalau misalkan batal, kalau misalkan mau ganti, wah, saya mau ganti ah, mau ganti yang lebih keren. Masa itu enggak keren, saya mau ganti yang keren. Nah, kan saya mau ganti gambar saya sendiri. Boleh disesuaikan dengan yang dibutuhkan. Untuk mengganti latar belakang. Kalau ingin sesuai, ya dipilih sesuai. Tapi kalau tidak sesuai, misalkan blognya berkaitan dengan keuangan, gambarnya kalkulator, berkaitan dengan duit, ekonomi, gambarnya duit, nah boleh. Tapi kalau tidak setuju, ya tinggal dipilih saja yang tidak disetujui. Misalkan mau gambar cat atau celengan, boleh. Ini adalah pilihan. Kalau tidak setuju, ya tinggal dibatal saja, kembali ke normal lagi. Nah, ini untuk gambar latar. Kalau misalkan saya nggak mau gambar latar, ya kalau dihapus warnanya jadi hilang. Dan ini kita tidak perlu. Ada sesuaikan lebar. Nah, latar ada sesuaikan lebar. Sesuaikan lebar ini yang dimaksudkan adalah batasan ini, Bapak Ibu. Ini kan aja sampai di sini nih. Sampai di sini. Ini bisa kita atur panjang lebarnya. Kalau tak bikin gini lebar semua ya ini penuh jadinya. Kalau mau tak kecilkan ya kecil banget itu, nah gitu ya, bikin segini saja. Belah kanan ini mau saya kecilkan ini, nah mau saya kecilkan kecil banget sampai saya hybrid, nah itu. Nah, kalau mau ini untuk rubahnya, nah itu aja. Misalkan kita tidak tahu selera Bapak Ibu ya, kalau mau dilebarkan lagi ya sesuaikan saja. Kemudian di bawahnya ada tata letak. Nanti bagaimana kalau saya sudah seperti ini, ya tinggal terapkan ke blog. Misalkan ini saya pilih begini, nanti tinggal terapkan ke blog. Contoh ya, ini tak bikin lebar banget begini, saya pilih terapkan ke blog. Tema diterapkan. Saya lihat awalnya segini. Warnanya coklat.
Kalau ini saya refresh, ini warnanya hitam dan lebar. Nah ini, jadi full. Ya, ini masih bagian sini. Kemudian ada tata letak. Tata letak itu begini. Saya mau tidak ada bilah kanan. Ini kebetulan yang saya pilih yang ini ya, yang ada bilah kanan. Ini maksud saya ada bagian ini, ada bilah kanan. Saya mau tidak ada bilah. Nah, tidak ada ini. Saya mau yang polos. Berarti pilih yang polos ini. Saya mau bilahnya dua kiri kanan. Nah, saya pilih ini. Misalkan saya pilihnya yang bilah kiri saja ini. Misalkan tata letak kakinya puter ya. Tata letak kaki saya punya dua ini. Puter satu, puter dua. Saya pengen satu saja. Pilih yang ini. Ya, saya ganti yang ini. Nanti footer saya di bawah itu tinggal satu ini. Nah, ini untuk mengatur tata letak. Cukup di sini untuk mengatur tata letak. Kemudian di bawah tata letak itu ada lanjutan. Nah, ini lanjutan ini yang banyak isinya ini. Misalkan saya pingin ini halaman saya itu halaman. Halaman itu yang ini, ingat ya, ini halaman. Nah, halaman itu saya pilih fontnya itu pilihnya misalkan Algerian atau yang inilah Graffiti ini misalkan. Terus besarnya ini saya rubah jadi contohnya yang beda banget ini. Saya jadi tebel. Terus 13 ini saya ganti jadi 20. Ya. Halaman ini ada isi halaman ya. Ini adalah isi halaman. Bukan lamannya, ini halaman, mohon maaf. Ini adalah isi halaman. Jadi kalau ini saya ganti gede, ya tulisannya nanti gede-gede. Pilihnya sesuai dengan yang ada di saya. Ini saya pilih. Warna latarnya dari hitam saya ganti menjadi warna kuning. Sudah jadi warna kuning. Ini boleh. Warna teksnya yang awalnya putih, saya ganti teksnya dengan warna hijau. Ya, kita lihat apakah isi teksnya berubah menjadi warna hijau. Nih. Ya, saya ganti warna putih nih. Nah, ini jadi putih. Nih. Kalau saya pilih warna oranye, dia berubah oranye. Pilih warna biru, dia berubah biru. Warna kuning contohnya. Jadi yang tulisan yang ada di laman itu akan berubah warnanya menjadi kuning nih. Kuningin. Ya, kuning ya. Ikuti kuningnya yang ada ini contoh. Kuning. Ini sudah ganti copyright-nya. Oke. Itu untuk mengubah tulisan. Nah, kemudian ada link. Jika ada link ini seperti ini. Ini kan link ya, Mdikbud, Siamolek. Warna linknya ini kan awalnya warnanya abu-abu. Saya pingin warna linknya warnanya biru. Saya ganti saja biru. Karena nanti akan berubah menjadi yang menjadi warna biru. Ini biru. Nah, pilih warna dari tema kan kuning. Linknya pilih-pilih saja. Nah, ini warna yang dikunjungi, artinya itu adalah yang blog yang dikunjungi oleh orang itu nanti akan berubah menjadi warna hitam, tapi yang dikunjungi jadi kuning misalkan. Nanti akan berubah. Nah, lihat. Saya terapkan dulu di blog saya lihat di sini apakah iya. Tulisannya jadi kuning ya. Jadi kuning. Yang di kunjungi ini linknya. Yang dikunjungi, ini yang dikunjungi jadi kuning, isi materinya jadi kuning. Ini jadi kuning karena ini yang saya kunjungi. Tulisannya jadi warna kuning. Bagian sini judul blog. Judul blog itu ingat judul blog ini adalah ini. Saya pingin judul blog saya itu tulisannya fontnya ganti. Saya ganti dengan
saya cari warna yang lain. Saya contoh ya, contoh pakai ini, itu udah ganti. Tapi, nah ganti begitu. Sama warnanya nggak putih, sama warnanya itu merah. Nah, dah jadi warna merah. Itu. Nah, headernya saya warna, headernya mau warnanya. Ini header itu yang kepala halaman ya. Kalau mau dipilih, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Deskripsi blog adalah yang ini, adalah media pembelajaran matematika dengan keilmuan era milenial. Ini adalah deskripsi. Bagaimana menambahkan deskripsi ini ada di menu yang tadi sudah saya sampaikan. Deskripsi blognya ini saya ingin tulisannya dalam bentuk Georgia atau Time New Roman atau dalam bentuk Verdana. Cuma gedenya saya buat 16 atau 20, ini boleh silakan. 30 lah biar gede, biar mantap. 30. Saya nggak ingin warnanya itu putih, karena putih itu seperti menyerah. Saya ganti warna teksnya itu jadi warna yang berani. Nah, jadi nggak kelihatan malah. Kuning aja. Nah, jadi kuning. Ini standarnya. Standar dari bawaan blog. Kemudian ada text tab. Text tab itu adalah, lihat nih, warnanya area text tab. Saya pengen warna teksnya ini menjadi ini ya, beranda, home, dan lain sebagainya itu saya pilih warnanya kuning. Nah, ini warnanya jadi kuning. Hijau, biru, biru, pink. Misalkan gini. Nah, kita tinggal pilih. Ini saya edit bawaannya saja. Bawaannya dah warna teks. Warna yang dipilih, ini warna yang saya pilih. Artinya yang ini yang dipilih yang sedang dilihat warnanya putih. Tapi kalau yang tidak dilihat jadi pink. Ini kalau home saya klik, nanti home ini jadi warna putih. Kalau di sana, kalau di blognya warnanya putih. Nah, ini untuk menentukan adalah ini. Misalkan kalau yang dipilih warna putih, yang dipilih warna kuning ya kita gantinya di sini. Ini di sini. Nah, terus fontnya mau diganti juga boleh dipersilakan. Gantinya. Efeknya nanti di blog saya. Ini awalnya warnanya putih. Tadi sudah saya buat jadi warna pink dan kuning jika yang saya kunjungi. Coba saya terapkan di bagian sini. Apakah iya? Jangan lupa terapkan ke blog. Kemudian kita lihat apakah iya jadi warna pink dan kuning. Kuning materi karena yang materi sedang saya kunjungi. Kalau saya klik home, home-nya maka akan berubah jadi kuning. Materinya jadi hotel. Ini adalah standarnya, standar bawaannya. Nah, latar tab itu ini, belakangnya ini, saya mau warnanya ini tak ganti. Saya bosan warna kayak gitu, tak ganti gitu, semuanya diganti. Misalkan, kalau enggak, saya ikuti aja warna yang ada. Tadi sesuai, warna hitam. Warna yang dipilih, contoh warnanya dipilih ini, jadi berubah warna misalkan ini. Nah, itu jadi batasnya itu adalah ini. Jadi ada antara tulisan ini ada batasnya. Kalau batasnya mau dikasih warna ya kasih warna aja. Nah, ini di warna putih-putih begini. Kalau warnanya putih, kalau warnanya hitam ya enggak kelihatan. Kalau ini saya terapkan, akan saya terapkan, maka nanti akan berubah di sini. Nanti akan saya terapkan. Header tanggal, biasanya ini adalah menunjukkan kapan kita mengupload. Nah, ini penting supaya kita tahu kapan Anda melakukan upload. Jadi kalau yang zaman dahulu kala sudah diupload akan kelihatan. Nah, warna batasnya. Ini saya pilih warna teksnya warna putih supaya kelihatan. Warna batasnya saya pilih warna putih juga lah. Biar sama-sama putih. Nanti saya terapkan. Judul posting, nah ini kuis ya. Kuis, saya mau judul postingnya ini warnanya beda. Tulisannya gede, boleh pilih saja. Warnanya saya mau warna yang agak berani, saya kasih warna. Berani kok pink ya. Kuning aja lah. Jadi kuis ini warnanya nanti berubah jadi. Saya maunya lebih gede lagi ya, tinggal ganti saja fontnya.
dari 22 menjadi kelasnya 30. Nah, oke. Ini bawaannya. Masih banyak lagi yang bisa Bapak Ibu atur-atur di sini. Jangan lupa kalau sudah terapkan ke blog. Akan saya lihat di sini. Begini, nanti kalau saya refresh akan mengikuti yang ada. Ini contoh-contoh. Saya ingin tambahkan di sini jam. Ini kan Bapak Ibu itu kalau anak-anak SD itu kan senang ya. Senang ada macam-macamnya dan lain sebagainya. Tinggal cari saja namanya widget. Kalau kalau seperti itu namanya widget. Misalkan kayak begini ya. Si populer, kategori dan lain sebagainya ini. Widget. Nah, seperti ini. Kayak gini ya. Ini kan link ini. Contohnya link ini, tautan. Nah, tadi kan saya tautan pendidikan ini link. Kalau saya klik ini masuk ke tempat lain. Kalau ini saya klik masuk ke tuh, ini boleh. Tadi sudah saya contohkan gimana cara membuatnya. Jika ingin nambahkan yang lain itu biasanya namanya widget. Widget itu contoh ya, nanti Bapak Ibu bisa. Contoh ini banyak sekali ya. Widget blog keren. Contohlah. Misalkan ini untuk membuat blog kamu lebih menarik. Nah, contohnya ya. Ambil saja yang ada. Contohnya. Nah, ini kan model-model widget kayak gini. Nah, ini ya. Nah, ini saya contohkan satu saja. Biasanya siswa-siswa kita atau Bapak Ibu ada yang senang. Ada gambar-gambar begitu untuk pembelajaran misalkan ya, tapi boleh ditambah boleh tidak. Misalkan saya tambahkan yang jam saja, clock, widget, jam. Nah ini ya, nih. Saya ambil salah satu, tadi saya langsung pencet aja ya. Tadi itu pencet aja, jadi enggak ngelihat isinya apa. Misalkan saya bikin yang ini. Supaya nanti tampil di tempat saya. Nah, itu Bapak cari-cari aja. Tidak usah membuat sendiri, tapi cari saja yang ada. Saya pingin yang jamnya bukan seperti itu. Jamnya jam analog. Jam digital, maaf. Nah, angka ya tinggal ambil saja mana yang bisa kita ambil kan, sesuaikan yang kita butuhkan, yang kita senangi, yang Bapak Ibu senangi yang mana. Ambil dulu, ini kebetulan jam digital. Nah ini contohnya, saya nggak suka yang tadi itu kelihatan jadul, masa era milenial jamnya begitu. Pilih yang ini. Nah, ini banyak sekali ya. Boleh ngambil di mana saja. Ini tinggal kita ambil saja. Kita ambil saja nih. Kita ambil saja isi dari kode jam tersebut. Biasanya itu ada kayak gini nih. Terus ada tambahan-tambahan mau warnanya apa, ini masih ditanya lagi. Ya salah mereka untuk supaya kita berlama-lama di blog. Nah itu kita misalkan mau size-nya, saya mau yang kecil. Kita pilih aja, ini yang paling kecil ya. Yang ini, kode ini, kita ambil semua. Sampai iframe dan slash iframe-nya kita copy. Di Ctrl C ya. Kemudian kita masuk ke sini. Kemudian kita kembali ke bagian dashboard, kembali ke blogger atau lihat blog atau kembali ke blogger. Ini kalau sudah kita jika kembali ke blogger, kita akan diarahkan lagi ke menu ini. Nah, tadi saya sudah punya itu, sudah punya, taruh tata letak saja, tata letak
misalkan blog saya, karena template saya begini, saya ingin nampilkan video yang tadi di bagian sini. Yang tadi di bagian sini. Jadi nanti di sini ada jamnya. Saya tambahkan gadget di situ. Tambahkan gadgetnya, tulisannya tambahkan gadget, itu ya. Setelah itu saya tambahkan HTML JavaScript. Tinggal klik di sini, tanda plus. Judulnya dikasih jam. Nah, terserah Bapak Ibu lah, nah, pokoknya tentang jam. Nah, bagian kontennya ini, Bapak Ibu paste yang tadi sudah diambil dari sana ke sini. Nah, tanpa tersisa baru disimpan. Kita lihat, ini kan sudah tambahkan jam ya namanya. Kita lihat apakah jamnya bisa ada di sini apa enggak. Kita refresh. Saya refresh. Ada tulisannya jam. Nah, ini muncul jamnya. Ya, jamnya kok jam 23.59? Iya, karena tadi clocknya adalah time zone-nya Australia. Nah, kalau di Indonesia ini saya ambil lagi. Saya pilih yang Indonesia GMT plus 7. Bapak Ibu biar kok saya jamnya begitu. Nah, saya pilih yang GMT plus 7. Nah, dia akan berganti. Kita ganti lagi, kita ambil, kita copy. Ini cara sederhananya. Kalau Bapak Ibu punya cara yang lebih yang lain juga dipersilakan. Nah, ini enggak perlu dihapus, tinggal diedit saja. Edit yang konten ini kita buang, delete yang konten ini kita buang, kemudian kita ganti dengan yang baru, kita simpan. Dia akan tampil ini, harusnya berubah, harusnya berubah. Saya save. Sekarang jamnya harusnya jam 20.30, iya benar 20.30. Ini jam saya, jam Indonesia plus 7 Jakarta. Kalau mau menambahkan yang lain sama, tambahkan, 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 boleh. Kalau misalkan saya ingin ini apa di atas itu ada header saya. Saya ingin headernya gambar saya. Misalkan ini header yang dimaksudkan header itu ini Bapak Ibu. Ini kan nggak ada nih ya. Misalkan saya ingin ada header saya nih. Gadget header halaman kita ganti. Bisa melalui sini atau dapat juga melalui sini. Saya tambahkan misalkan, oh yang gampang saja, saya edit dulu di sini, kemudian saya pilih gambar dari komputer, saya pilih gambar. Tentunya gambarnya ini harus kita atur dulu ya. Nah, ini saya tidak mengaturnya, tapi ini saya ambil acak saja. Saya ambil saja yang ini acak saya ngambil. Harusnya kita gabung-gabungkan dulu untuk idernya supaya bisa kita tambahkan. Ini saya ambil acak saja. Contohnya begini, karena untuk di header biasanya membutuhkan yang lebarnya sedikit tapi memanjang sesuai dengan tampilannya. Ini tidak, gambarnya sebenarnya tidak sesuai, tapi ini saya contohkan saja. Bapak Ibu nanti bisa merangkaikan gambarnya sendiri. Contoh penempatannya di balik judul dan keterangan, artinya ini nanti ada di belakang judul dan keterangan. Selain judul dan keterangan, tempat keterangan setelah gambar. Berarti saya pilih yang atas saja, saya simpan. Hasilnya adalah seperti ini. Ini akan ada gambar yang tadi. Nah, ini. Kalau mau bikin banyak ya ini sesuaikan dengan ini, di tambah-tambah dulu yang jago Photoshop dan lain sebagainya. Ini kebetulan begini. Saya maunya gambarnya itu biar proporsional. Tempatkan keterangan setelah gambar. Contoh kayak gini. Pilih saja. Ini hanya memilih menu saja. Ini akan berganti. Sesuai pilihannya ada gambar, ada ini, tapi judul saya jadi hilang karena ketutup sama gambar. Jadi kita pilih yang lain, sesuaikan.
Karena ini keterangan yang saya pilih tadi itu adalah tampilkan keterangan setelah gambar. Selain judul dan keterangan, berarti akan saya pilih ini. Nah, kita simpan lagi kira-kira hasilnya seperti apa. Ini begini, keterangannya hilang. Sekarang saya tampilkan lagi. Ya, ketutup dengan keterangan dan deskripsi. Bapak Ibu silakan mencari sendiri apa yang dibutuhkan. Yang terakhir kegiatan kita, bagaimana kalau misalkan saya tuh pengen mengganti template Pak, tapi saya nggak bisa nyekripnya, nggak bisa codingnya. Bapak Ibu nggak perlu coding, nggak perlu memprogram, menuliskan suatu kode tertentu, tapi template download saja di tempat penyedia template. Ini contohnya ini. Saya mau template-nya itu bentuknya, ya ini termasuk yang template seperti ini ya. Nah ini, Bapak Ibu pilih yang ada ininya, kalau memang membutuhkan seperti ini. Tapi ketika membuat seperti ini, postingan Bapak Ibu harus dilabeli sesuai dengan ini. Dilabel, kemarin kan kita sudah belajar posting ya. Dilabel materi SD, materi SMA, supaya nanti bisa tampil dan bisa dipanggil. Nah, bisa ngambil dari sini. Ini mau yang bentuknya modern atau bentuk apa, contoh mau ngambil yang ini, saya kita alamatnya di Goyabi, mau ngambil yang ada ini, contoh misalkan ini ya, saya contohkan dulu, misalkan saya pengen mana ini. Pilih yang lain, coba yang paling bagus, yang simpel. Nah, yang simpel itu seperti apa? Nah, misalkan saya mau yang sederhana seperti ini. Nanti secara otomatis yang tadi dibuat bilah-bilah tadi itu tidak akan digunakan, karena sudah tergantikan oleh template yang baru yang kita pilih dari seseorang. Misalkan saya ganti dengan model template yang seperti ini, atau yang simple, yang mana ya, ambil yang untuk berita ini aja. Contoh saya mau responso gini, dokumen, nanti ada fitur documentation dan sebagainya. Misalkan saya mau pilih ini respon blogger, nah, saya tinggal download saja. Kalau saya preview pengen lihat dulu kayak gimana sih nanti hasilnya ya seperti yang tampil di sini, yang tampil di preview ini, hanya saja ini adalah blog Anda. Ini kalau isinya blog orang ya, ini kalau saya ambil template ini ya, nanti blog saya mengikuti template yang ingin saya ambil. Bagaimana kalau saya sudah cocok dengan template yang dari bawaan Google, ya silakan bebas saja. Nah, bagaimana kalau saya template-nya sudah cocok dengan yang saya pilih dan saya ingin menggunakannya? Ya, kita tinggal download saja. Download, nanti akan ada filenya yang ekstensinya XML. Skema begini. Kemudian akan ada begini. XML-nya itu yang kita gunakan. Oke, Bu, untuk mengganti template ada di ini ya, XML, ini ada XML, ini yang kita ambil nanti. Ini kita ekstrak dulu. Nanti XML-nya ini kita masukkan. Ini saya contoh skema.xml. Nanti blog Anda akan seperti yang ada di skema ini. Jadi ada fitur ini, ada ini, ada ini. Nah, ini nanti blog Anda akan berubah seperti ini warnanya. Sesuai dengan template yang Bapak Ibu pilih, akan seperti ini. Sama persis seperti ini, hanya isinya adalah punya Anda ya. Dengan cara tadi sudah punya XML-nya ini, caranya bagaimana Pak? Nah, di bagian blogger di sini masih ingat tadi tema, data tema. Nah, tema ini yang akan kita contoh. Jangan lupa untuk bisa masuk ke sini, ini harus di saya ekstrak dulu.
Saya ingin menampilkan, saya taruh di desktop saja. Ini ada di desktop. Misalkan saya ingin ngambil yang tadi itu. Saya ingin ngambil XML-nya yang tadi itu. Kan saya sudah punya ya. Ini saya cadangkan dulu. Sudah itu, sebentar. Nah, saya cadangkan. Download cadangan tema Anda, beberapa gadget mungkin tidak dicadangkan. Ini. Misalkan yang tadi sudah saya setting-setting tadi itu sudah enggak saya gunakan lagi. Karena saya sudah punya template yang baru. Saya tinggal pilih file saja, kemudian cari XML-nya .xml tadi saya taruh di desktop. Cari XML-nya ada di mana? Lihat dulu. Nah, ada XML-nya tadi saya taruh di desktop. Magazine bertemplate ini sepertinya. Ini kopiapinya. Cari yang .xml-nya. Nah, ini skema. .xml dokumen. Saya pilih, saya open. Kalau sudah, saya upload. Thread. Yang tadi sudah saya setting, sudah saya rubah, otomatis akan berubah menjadi seperti ini. Yang seperti ini ya, seperti ini nanti akan berubah menjadi begini. Saya lihat blog. Karena, nah ini, karena apa? Karena saya sudah ambil tema dari warnanya sama seperti ini. Tampilan saya menjadi begini. Ini yang sudah pakai bawaan sini. Yang tadi standarnya saya, yang saya edit-edit tadi ini. Ini template saya, template bawaan Google, bawaan blogger. Ini template yang sudah saya ambil dari internet. Nah, ini ya. Ini tautan pendidikannya Kemdikbud Siamolek ini ya. Ini karena tidak bisa jamnya tidak tampilkan. Ya, jamnya tidak tampil. Karena tadi disampaikan ada beberapa yang tidak bisa disesuaikan. Tinggal kita sesuaikan. Sesuaikan apa yang mau disesuaikan, tulisan skemanya diganti dan lain sebagainya, itu adalah bagian dari ya, disesuaikan seperti apa, silakan. Hati-hati ketika menerapkan template, bisa saja templatenya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, jadi jangan kaget. Nah, untuk merubahnya ini, ini berkaitan dengan label. Label di mana? Label di postingan kita. Di sini. Label di sini nih. Kalau saya lihat ke sini. Ini labelnya. Ada matematika, milenial. Labelnya kalau dilihat di sini akan muncul. Edit. Nah, label yang ini yang nanti akan dipanggil. Nah, ini belum ada labelnya. Labelnya ini matematika, milenial terbaru. Nah, inilah. Berarti kalau ada milenial, ada matematika, berarti di sini nanti kalau ada feature matematika, berarti ini nanti matematika dan lain sebagainya. Kalau tidak ada itu, tidak akan bisa ditampilkan. Caranya seperti apa merubahnya seperti ini, ada di materi 7. Silakan Bapak Ibu explore sendiri berkaitan dengan materi 7. Kira-kira seperti itu untuk malam hari ini. Sebelum saya selesaikan, kita ada satu materi yang tidak kalah penting, yaitu karya akhir. Karya saya jelaskan karya akhir. Apa sih karya akhir itu? Rubrik penilaiannya adalah seperti ini. Rubrik penilaian Bapak Ibu yang menentukan nanti Bapak Ibu lulus atau tidak, itu ada rubriknya. Rubriknya seperti ini. Jadi kalau nanti Bapak tidak lulus, Ibu tidak lulus, lihat di sini kira-kira ada apa enggak.
artikelnya terdapat dua artikel dengan dua gambar. Nah, kalau kemarin ada yang tanya tugasnya apa, Bapak bikin blognya sesuaikan dengan ini rubrik penilaiannya. Jadi apakah ada artikel 2 yang ada gambar, ini ada nilainya 15. Jika gambarnya 1 nilainya berapa? Ada di sini nilainya 10. Jika ada artikel tapi tidak ada gambar yang sesuai nilainya 0. Jadi Bapak nulis nih. Penulis nih di posting di situ. Enggak ada gambarnya yang mendukung dengan tulisan itu nilainya 0. Ada gambarnya 1, nilainya 10. Ada gambarnya 5, ada gambarnya 2 atau lebih dari 2 nilainya 15. Terus di artikel itu adakah aspek pembelajarannya yang ada video pembelajarannya berkaitan dengan artikel? Artikelnya judulnya cara membuat kopi. Gambar-gambarnya adalah gambar bahan-bahan kopi, tapi videonya adalah cara membuat nasi goreng. Dalam satu tema, dalam satu postingan, dalam satu artikel, artikel teksnya isinya adalah cara membuat kopi, tapi video di dalamnya cara membuat nasi goreng. Ada videonya tapi tidak nyambung. Ya sama dengan ini, tidak ada video yang sesuai dengan artikel. Dianggapnya adalah tidak ada video yang sesuai dengan artikel, nilainya 0. Kalau ada videonya 2, nilainya video boleh dari YouTube, dari ini dan itu, kemarin sudah saya jelaskan. Jika ada videonya 1, nilainya 5. Kuis, adakah kuis? Kemarin saya sudah sampaikan ya cara kuisnya kayak gimana. Jika ada 10 kuis yang berkaitan dengan artikel, karena standar proses itu ada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, pengawasan. Jika Bapak buat kuisnya 10 sesuai dengan artikel, ada teks, kemudian ada kuis yang membahas tentang artikel tersebut, isinya nilainya, jika kuisnya 10 nilainya 10, jika kurang dari 10 nilainya 5, jika tidak ada soal tidak ada nilainya. Adakah diskusi? Pertanyaan terdapat satu pertanyaan yang sesuai dengan isi artikel dan ditanggapi oleh penulis. Di mana diskusinya kira-kira? Komentar. Adakah yang mengomentari? Jika ada satu pertanyaan yang di dalam artikel itu dan dikomentari oleh kawan-kawan Anda, berarti nilainya 15. Kalau ada satu pertanyaan yang sesuai dengan isi artikel tetapi tidak ada yang nanggapi, tidak, penulisnya itu tidak kasih tanggapan, sudah tanyanya banyak tapi penulisnya diam saja, enggak nanggapi, nilainya 5. Tidak ada yang diskusi, tidak ada yang komentar, tidak ada pertanyaan, udah 0. Jadi silakan berdiskusi, bernegosiasi, berkomplotisasi dengan rekan-rekan kita di satu grup. Nanti komentar di artikelku ya. Sampai komentar di artikelku ya. Anda komentar di artikelku ya. Supaya mendapatkan nilai. Kemudian aspek pembuatan blog, kira-kira adakah judulnya? Oh, tidak ada, lupa ngasih judul ya, 0. Adakah profil Anda? Kalau tidak ada ya 0, udah gitu aja. Bapak ikuti ini aja, Ibu ikuti ini aja. Tampilan template tidak jelas dan tidak rapi, nilai 5. Template jelas dan rapi tetapi terdapat iklan dan atau sidebar yang tidak digunakan, nilai 10. Nah, ini bersih sesuai yang bawaan Google tadi. Itu kan bersih, enggak ada apa-apa, enggak ada iklan, nilai 15. Penilaiannya begini. Nilai Bapak Ibu itu jika nilainya adalah mencapai 80. KKM-nya 80 poin. Kira-kira untuk capai 80 ini gampang apa susah? Gampang banget. Bikin artikel 2, kasih video 2, terus kasih kuis 10, kasih diskusi teman-temannya diajak komplotisasi, ayo ini punyaku, ini sudah berapa nih, 10, 30, 40, 55, yang sini blognya bikin, ada judulnya, ada 60, ada profilnya 70, ada menunya, menu navigasi yang bisa diklik ke sana ke sini kayak tadi, laman dan sebagainya. Udah 85 ditambah ini 100. Tugas Anda.
sesuaikan dengan rubrik penilaian. Tugasnya dikirim kemana? Nih, karya akhir Anda dikirimkan di bagian formulir ini jika sudah siap. Jika belum siap, ada waktu untuk menyiapkan karya Bapak dan Ibu. Jika merasa ada kesulitan dengan karya Bapak dan Ibu, besok kita akan mengadakan video conference sebanyak 3 kali, tapi bukan saya yang menyampaikan, tapi bagian Bapak dan Ibu menyampaikan progres dari karya akhir Bapak dan Ibu. Tanyakan, kalau saya kurang begini, saya kok nggak sesuai dengan template. Acuan kita adalah rubrik saja. Gampangnya acuan kita adalah rubrik penilaian. Saya kok nggak bisa masukkan ini ya, masukkan video saya ya, dan sebagainya. Itu yang kita nanti Bapak Ibu sampaikan, kita diskusikan bersama. Pertanyaannya bukan hanya kepada saya, tapi kepada semua rekan grup, anggota grup. Siapa tahu nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan ke rekan-rekan kita, supaya yang ada di grup kita, peserta yang ada di grup 3, itu semuanya mengirimkan tugas dan lulus. Walaupun biasanya yang seperti itu nanti di akhir-akhir ada yang WA begini, mohon maaf Pak, saya tiba-tiba ada kegiatan begini-begini, saya tidak fokus dengan TO ini, itu biasa. Mohon maaf Pak, saya ketinggalan, jadi saya tidak mengirimkan tugas saja, itu biasa. Sudah sering saya alami, jadi saya nggak kaget. Oke, kira-kira begitu untuk kegiatan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Sebelum saya akhiri, saya kembalikan kepada Mbak Nia yang ada di Siam Molek. Silakan Mbak Nia. Ya, terima kasih Pak Ali untuk penjelasannya. Nah, Bapak Ibu, yang tadi Pak Ali jelaskan semuanya sudah ada di emosi ya Bapak Ibu, terkait pembuatan template, lalu pembuatan label. Untuk link download template-nya sudah saya share juga di sini ya Bapak Ibu, koyabitemplate.com. Nah, nanti bisa Bapak Ibu copy di browsernya. Nah, mungkin nanti bisa dicari-cari template yang sesuai atau yang Bapak Ibu inginkan gitu. Nah, benar yang tadi Pak Ali sampaikan, jadi Bapak Ibu di sini harus mengikuti sesuai rubrik ya Bapak Ibu. Nah, harus mengikuti sesuai rubrik. Jadi untuk VCon-nya, VCon sesi 1 sampai VCon sesi 3 sudah dijelaskan semuanya oleh Pak Ali ya Bapak Ibu. Mengenai pembuatan blog, dari pembuatan blog. Jadi pembuatan blog itu nyatu dengan email ya Bapak Ibu. Nah, tadi juga sudah dijelaskan tambah blog, lalu bagaimana menghapus blog yang lama dengan blog yang baru atau mengeditnya. Nah, ini dari Pak Fairus nih Pak Ali. Maaf, ingin memastikan VCon selanjutnya jadinya setelah jeda 1 minggu atau dilanjutkan ya, gimana nih Pak Ali? Gimana Bapak Ibu, enaknya besok langsung atau jeda dulu? Jeda artinya Bapak Ibu itu melaksanakan atau membuat tugasnya 1 minggu, kemudian seminggu berikutnya Bapak Ibu mempresentasikan itu di depan rekan-rekan kita melalui video conference. Tapi kalau langsung berarti besok Senin itu progresnya seperti apa Bapak sampaikan, nggak harus jadi seperti rubrik tidak masalah, tapi Bapak sampaikan kesulitannya pada hari Senin. Hari Rabu Bapak Ibu juga nyampaikan kira-kira kesulitannya di hari Rabu itu seperti apa, kita diskusikan. Nah, di hari Jumatnya kita tidak VCon. Jadi VCon-nya kita Jumat atau hari Minggu setelahnya. Jadi ada ini ada jeda dulu nih, ada lebih leluasa. Nah, jeda dulu, banyak jeda dulu, berarti kita ngikuti jeda saja. Ini kan tadi sudah dijawab Bu Sri, Bu Rasmiati, Pak Adrianus, agar jeda lebih jernih. Nah, kita ikuti saja. Oke? Kasih kesempatan untuk ngerjakan. Mantap.
Kita sepakati jeda seminggu dan nanti akan kita lanjutkan untuk minggu, satu minggu setelahnya. Kira-kira begitu ya. Terima kasih, saya izin live dulu. Iya, oke, okay, baik Pak Ali. Terima kasih untuk penyampaiannya pada malam hari ini. Silakan Pak. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya kegiatan kita malam ini. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, jadi untuk VKON pada sesi keempat, lima, dan enam nanti ada jeda ya Bapak Ibu, satu minggu. Jadi VKON kembali itu tanggal 23. Nanti VKON kembali tanggal 23 ya Bapak Ibu, nanti sesuai yang ada di MOC. Nanti untuk jadwal update-nya akan diinfokan di MOC ya Bapak Ibu. Kalau jeda ya berarti sesuai dengan yang ada di MOC kemarin jadwalnya. Nah, nanti kalau ada perubahan lagi nanti akan kita infokan di MOC dan di grup gitu Bapak Ibu. Nah, tadi bisa Bapak Ibu pelajari materinya di emosi.siamolek.org terkait penyampaian yang sudah Bapak Ali sampaikan ya pada malam hari ini, dari mulai VKON sesi 1, 2, dan 3. Nah, VKON sesi yang ketiga ini menyampaikan mengenai tadi edit blog ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau udah punya blog namun namanya ingin diedit kembali, silahkan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu pelajari terlebih dahulu, nanti VKON sesi ketiga, 4 dan 4, 5 dan 6 nanti akan kita review hasil yang sudah Bapak Ibu buat gitu. Nanti kalau misalkan ada kendala silakan tanyakan ke Pak Ali Imron. Ada pertanyaan lagi? Nah, sepertinya sudah tidak ada ya Bapak Ibu. Bapak Ibu juga pengen istirahat. Mungkin saya akhiri saja. Mungkin ada pertanyaan. Nah, kalau misalkan jika tidak ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu satu minggu ke depan mempelajari materinya di emosi. Jadi membuat blog itu nyatu dengan akun Gmail ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun Gmail, berarti Bapak Ibu sudah bisa atau sudah ya sudah bisa membuat blog, tinggal membuat akun blognya saja karena Bapak Ibu sudah memiliki Gmail. Nah, jangan lupa Gmailnya Gmail yang aktif ya Bapak Ibu, nanti punya Gmail tapi passwordnya lupa. Nah, nanti bisa direset aja passwordnya. Atau mungkin bisa Bapak Ibu buat Gmail baru, silahkan, kalau misalkan bagi Bapak Ibu yang belum punya Gmail. Ya, saya ucapkan juga kepada Bapak Ibu, terima kasih yang sudah gabung pada malam hari ini. Lumayan banyak ya Bapak Ibu, memang banyak. Ini ada 17 orang. 17 orang yang gabung kepada untuk VKON malam hari ini, VKON sesi yang ketiga ya. Nanti untuk linknya akan biasa diupdate. Oh, tidak ada Ibu Sri, jadi tidak ada daftar hadir ya. Jadi kalau misalkan Ibu Sri atau mungkin Bapak Ibu peserta yang lainnya, kalau misalkan ingin tidak VKON, silahkan, karena tidak ada presensi dalam VKON ini gitu. Jadi nanti ini sudah terikut ya Bapak Ibu oleh sistem. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu tidak melihat atau tidak VKON, bisa lihat rekamannya di emosi gitu. Itu saja mungkin dari saya dan Pak Ali. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian salah-salah kata ya Bapak Ibu. Selamat beristirahat kepada Ibu semuanya. Sampai ketemu nanti di tanggal 23 insya Allah ya Bapak Ibu, tanggal 23 Desember 2019 nanti kita akan melanjutkan VKON sesi keempat. Saja Bapak Ibu, selamat beristirahat. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin live pada malam.
ini, saya persilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Kurnia. Nah, selamat malam. Ya, Pak. Selamat malam. Selamat malam juga.